Guys, hari ini kita akan buat pizza pakai roti gardenia. Oke, ini bahan-bahan dia. Ini cheese dill, bawang, tomato, sayur sawi, cendawan, dan sedikit lada. Dan telur ni kita pukul satu biji, dua biji. Dan sosis ni kita akan potong dia macam ni lah. Ok, sekejap lagi kita akan hias dia di atas roti. Step, kita potong roti petak-petak. Tak kisah nak potong 6 ke nak potong 4 untuk satu roti. Agak-agak dalam satu pinggan, masukkan ke dalam telur tadi yang telah kita pukul. Kita gaulkan sehingga sebati. Okey, kan roti kita dah gaul tadi kan, dah pun sebati. So next step, rupanya kita ada lagi satu bahan ni ya. Pelangi. Pelangi ni apa? Margarin. Margarin ni kita lekan dia dekat atas kita punya kuali. Kita dah siap lay tadi kan, apa, menjerin tu. Kita masukkan roti tu dengan campuran telur tadi. Kita goreng sebentar. Okay. Ni tadi kita bukan goreng sampai habis eh. Sambil-sambil menggoreng dengan menjerin tadi, kita penyek-penyekkan dia sehingga tak ada lubang-lubang kat tengah tu kan. Kalau boleh tutuplah lubang tu lebih cantik. So nanti dia akan, kalau boleh cantik lagi, kita bentukkan dia bulat dan tunggu next step. Ini dan sediakan sos cili lada hitam dan juga mayonis. Tomato. Sos cili boleh, tomato pun boleh. Cilikan mayonis macam tu eh. Kat atas roti yang dah siap tadi. Tadi jangan terlampau garing ya, untuk roti tu. So, ni api dah padam, jangan hidupkan api. Api slow okay, tapi jangan api besar, nanti dia cepat hangus. Ni sos cili atau sos tomato. Dan yang last tadi adalah sos lada hitam atau black pepper, ikut sesedap rasa. Seterusnya masukkan, taburkan daun sawi yang telah dipotong. Lepas tu masukkan segala cendawan, lada, bawang dan tomato. Bentukkan dia keliling. Kan, bentuk-bentuk pizza sikit kan. Ini sosis atau orang panggil apa, hot dog kan. Masukkan hot dog, tabur kat atas dia. So, rasa dia memang puas hati. Boleh rasa macam pizza lah. Kalau awak nak tu topping boleh tukar lah. Pandai-pandai lah nak letak ayam ke, daging ke, daging sate ke, ayam sate ke, semua boleh. Ni ikut strategi sendirilah. Nak tambah mayonis lagi boleh kat atas dia. Kalau tak nak boleh. Tapi untuk saya dapatkan rasa yang sedap, saya akan lekan atas dan bawah ke tiga-tiga sos. Yang last sekali, potongkan cheese dill tadi. Tak ada tak kecil. Lepas tu taburkan susun di atas permukaan makanan, permukaan pizza. Biasa kita akan pakai dua keping cheese dill tadi untuk dapatkan rasa
yang mengaung. Kita sini nyalakan api. Api tadi kecil kan, kita besarkan sikit. Atas dia kena tutup ya, untuk kita cairkan cheese tadi. Tunggu sehingga dalam lebih kurang 4-5 minit ataupun sekadar cheese tu dah cair kan, so kita dah boleh makan. Guys, nampak tak guys, dia dah makin cair dah dia punya cheese. Guys, tengok guys, cair dia punya cheese. Inilah hasilnya. Sekejap nak. Inilah hasilnya. The pizza by Roti Gardenia. Korang boleh try. Memang Roti Gardenia ni memang sesuai sebenarnya, sebab tekstur dalam dia tu tak terlalu keras, tak terlalu lembut. So memang boleh dikatakan kalau makan tu memang akan rasa macam sebuah pizza. Okay, sebiji. Okay, selamat bertemu lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat mencuba. Bye. Jangan lupa subscribe. Thank you for watching.